Motor listrik Yamaha N01 kembali menjadi sorotan akhir-akhir ini, seiring langkah pabrikan yang membawanya ke Indonesia. Namun, jangan tanya harga dulu, karena produk ini masih dalam uji pasar. Artinya, motor ini belum dijual di Indonesia, setidaknya hingga review ini ditulis, Desember tahun 2022. Namun, sosok N01 sangat menarik untuk ditelaah lebih jauh. Sekilas, motor listrik ini seperti NMAX Electric. Hal ini didasarkan pada desain case kedua produk yang terlihat memiliki garis besar yang sama. Contohnya bisa dilihat dari desain setir, visor hingga cover, fitur The NMAX yang memungkinkan kaki pengendaranya meregang juga terdapat pada N01. Meski disebut mirip dengan NMAX, N01 tentu memiliki ciri khas tersendiri, ini sebagian besar terlihat pada desain belakang. Model fender digunakan secara terpisah dari rangka dan sebenarnya merupakan lengan ayun integral. Kemudian sepeda motor ini memiliki peredam kejut ganda untuk roda belakang yang posisinya ditarik ke depan dibandingkan sepeda motor pada umumnya. Selain itu, N01 juga dipromosikan sebagai sepeda motor listrik dengan sensasi berkendara yang sangat mirip dengan sepeda motor tradisional. Itu karena Yamaha juga memilih cara yang lebih familiar untuk menyalurkan tenaga motor ini, yakni menempatkan motor listrik pada posisi di mana mesin biasanya bekerja. Tidak langsung ke roda belakang seperti yang diperkenalkan di beberapa motor listrik yang beredar di Indonesia, presentasi pertama sepeda motor listrik N01 dapat ditelusuri 3 tahun lalu, dan Yamaha mempresentasikan konsepnya yang disebut N01 konsep di Tokyo Motor Show 2019. Yamaha mengatakan dalam laman resminya bahwa sepeda motor listrik ini hadir di lalu lintas perkotaan, meski menggunakan tenaga listrik, dikatakan setara dengan motor biasa yang menggunakan mesin 125 cm3. Yamaha saat itu menggambarkan produk tersebut memiliki kemampuan fast charging dan jarak tempuh yang jauh. Faktor kenyamanan juga mempengaruhi desainnya, hal ini membuat pengendara lebih menikmati perjalanannya jika melihat desain motor ini saat masih berupa konsep, tidak banyak yang berubah pada versi produksi sebenarnya. Siluet bodinya hampir 100% identik dengan NMAX, perubahan hanya dilakukan pada desain sayap depan yang menjadi lebih realistis dan tanpa pelindung suspensi. Selain itu, desain jok menjadi lebih fungsional.
Versi konsep pertama sepeda motor ini juga memiliki dua intake udara di belakang kap depan. Namun, komponen tersebut seolah menjadi lampu utama. Bagi konsumen yang tertarik dengan elemen heksagonal yang agak memanjang di bagian depan, ini adalah penutup port pengisian daya. Yamaha pun tidak tanggung-tanggung dalam mengembangkan motor listrik E01. Rangka dibuat khusus untuk model ini. Dengan kata lain, tidak diambil dari model mesin tradisional. Rangka sendiri menggunakan desain dudukan ganda dan lengan ayun sekali pakai aluminium controlled feel, CF, Yamaha. Pabrikan melengkapi model ini dengan ABS saluran ganda, suspensi belakang ganda, sistem anti-slip, dan sabuk. Seperti kebanyakan kendaraan listrik, motor listrik E01 memiliki apa yang disebut rem service. Fitur ini memastikan deselerasi halus saat throttle ditutup. Kemudian, seperti namanya, fungsi ini juga berfungsi untuk mengubah kembali energi pengereman menjadi setrum yang bisa digunakan nanti. Model E01 juga memiliki gigi mundur. Pada saat yang sama, produk ini juga memiliki digital speedometer, smart key, dan Y-Connect. Di atas kertas, motor listrik E01 disebut mampu menempuh jarak hingga 104 km, angka tersebut diperoleh dengan menguji model Yamaha yang dipasarkan di Jepang. Dalam pengujian, jarak 104 km dapat dicapai dengan mempertahankan kecepatan mengemudi konstan 60 km per jam. Untuk mendukung penggunaan, motor listrik E01 juga dilengkapi dengan 3 mode berkendara yaitu Eco, Standard, dan Power. Setiap gaya berkendara memiliki batasan jumlah tenaga dan torsi yang dapat disalurkan ke roda. Berdasarkan beberapa ulasan secara ringkas, dalam mode Eco dapat menghasilkan 5,4 kW dan 21,4 Nm, standar 8,1 kW dan 24,5 Nm, dan daya 8,1 kW dan 30,2 Nm. Jika memilih mode Eco, artinya kecepatan motor listriknya juga dibatasi maksimal 60 km per jam. Di luar kondisi tersebut, kecepatan maksimalnya sekitar 100 km per jam. Motor listrik E01 resmi akan menyambut publik global di ajang Tokyo Motor Show 2019 yang kali ini digelar pada bulan Oktober yang lalu. Yamaha kemudian memulai proyek uji pasarnya pada Oktober tahun 2022 untuk melihat kesesuaian produk ini di Indonesia. Menurut informasi, banyak aspek yang dipelajari pada tahap ini, salah satunya menyangkut daya tahan baterai di cuaca alam Indonesia. Thank you.